monitor. Ini ada orang yang mau memegal nih. Kasus pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Polri, tercatat pada Januari hingga April tahun ini saja, kasus pencurian mencapai 30.019 kasus. Angka tersebut belum termasuk kasus pencurian dengan menggunakan kekerasan seperti pembegalan. Pembegalan sendiri, selain materi, tak jarang memakan korban jiwa. Namun aksi tersebut tak jarang mendapatkan perlawanan dan malah menjadi bumerang bagi pelaku. Pada kesempatan kali ini, Selintas Sahur akan mengulas aksi begal yang malah membuat kapok pelakunya. Seorang pria yang diduga begal motor berhasil diamankan warga. Video detik-detik penangkapan begal tersebut beredar dan viral di media sosial. Nampak dalam video itu, begal itu berusaha kabur dengan memanjat atap rumah. Namun karena banyaknya warga yang mengejarnya, begal itu pun tak bisa melarikan diri saat dikepung oleh puluhan warga. Sang begal terjatuh usai warga menariknya dari pohon di samping rumah tersebut. Sontak saja, begal itu pun jadi bulan-bulanan warga yang dari sebelumnya telah berkumpul untuk menangkapnya. Beruntung dirinya tadi amuk masa, lantaran pihak keamanan setempat langsung mengamankan sang begal ke mobil untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Peristiwa penangkapan begal ini sendiri terjadi di Sri Bawono, Tulang Bawang, Lampung. Niat membegal, pria ini malah diajak jalan-jalan oleh supir truk. Peristiwa percobaan pembegalan ini terjadi di Poros Bengalon, Kutai Timur. Dalam video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu itu, terlihat seorang pemotor tiba-tiba berhenti menghadang sopir truk yang tengah bertugas. Preman tersebut kemudian mencoba menghampiri supir truk dan meminta uang. Namun sang sopir menghiraukan pembegal dan segera menutup kaca kendaraannya. Ia pun terus melaju dengan kecepatan tinggi, meski sang begal terlihat panik meminta kaca truk untuk dibuka. Kenapa, bos? Hah? Gak ada. Pria tersebut kemudian diturunkan dan berjalan menghampiri motor yang tertinggal jauh setelah aksinya mencoba membegal sopir truk gagal. Ya, situ. Ya, situ. Ya. Dua orang maling ini dihukum bernyanyi Garuda Pancasila setelah tertangkap saat menjalankan aksinya. Satu orang pria dan satu wanita berambut cepat
memohon ampun kepada warga yang memergoki aksi mereka mencuri motor. Keduanya dihukum menyanyikan lagu Garuda Pancasila setelah sebelumnya diberi pelajaran oleh warga. Akibatnya salah satu dari mereka nampak babak belur di bagian muka. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari di Togogan Srenga, Blitar, Jawa Timur. Keduanya mengaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 3 kali di wilayah itu. Aku nyolong apa? Kulo nyolong motor. Ping piro? P3. Bature sapa? Kulo kare kancane sing. Saiki njaluk ampun karo wong Pogok karo wong Srengat. Kulo nyuwun ampun karo Polsek Srengat. Kulo nyuwun ampun karo Polsek Ponggo. Aku wedi mati. Kulo wedi mati, Pak. Mati mangan. Kowe njaluk mati wae. Kulo nyuwun urip, Pak. Cepetan. Kulo nyuwun urip. Nyanyi sik. Garuda Pancasila. Gak iso tak pateni. Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sedih bersedia. Orang yang tak kepoi, wong maling kuting sok. Sedia. Terus berkorban. Berkorban untukmu. Pancasila. Pancasila dasar negeri kita. Negara. Dasar negara kita. Rakyat Indonesia. Driver ojek online ini nekat mengejar komplotan begal yang hendak membegalnya. Aksi tersebut direkam saat dirinya mengantarkan pesanan pelanggannya sekitar pukul 4.30 dini hari di kota Medan, Sumatera Utara. Saat itu driver tengah mengantarkan pesanan makanan dari Jalan Sai Batang Hari ke Jalan Dr. Mansyur Medan. Namun di tengah perjalanan, driver ojol itu malah dihadang oleh dua pemotor yang masing-masing ditumpangi dua orang pria yang hendak memegalnya. Melihat aksi gerombolan begal itu, driver ojol itu spontan berteriak dan merekam kawanan begal dengan handphonenya. Sadar korbannya tak gentar, gerombolan begal itu panik dan langsung tancap gas ke jalan yang terlihat gelap. Driver ojol itu juga sempat mengejar empat begal tersebut. Takut terjadi hal yang tak diinginkan, korban pun berhenti dan tak mengejar para bandit jalanan tersebut. Ini tandai. Dua kereta nih.